Halo, kita ketemu lagi dengan saya Hana dalam pembahasan tripod sejarah dari Bimbel Teknik Genius. Mari kita mulai. Nomor 9, Pakta Warsawa sebagai aliansi militer negara-negara Blok Timur dibentuk untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari NATO didirikan di Warsawa pada tahun 1955 atas gagasan titik-titik. Kita lihat ya. Nah, masih ingat kan? Pada masa Perang Dingin, banyak sekali berdiri organisasi pertahanan militer di dunia. Ada NATO, ada SEATO, ada CENTO, dan ada AMJUS di pihak Blok Barat. Nah, sementara di pihak Blok Timur, ada yang disebut sebagai Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini merupakan aliansi negara-negara Blok Timur yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara di Eropa Timur. Nah, Pakta Warsawa itu didirikan pada tanggal 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Nah, Pakta Warsawa ini merupakan perjanjian pertahanan timbal balik antara Uni Soviet dengan negara-negara anggotanya di Eropa Timur. Pakta ini pertama kali digagas oleh Perdana Menteri Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa Pakta Warsawa ini merupakan reaksi yang dibuat oleh Uni Soviet setelah melihat bergabungnya negara Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955. Maka Uni Soviet pun ingin mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur dengan membentuk organisasi Pakta Warsawa tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa yang membentuk atau yang mendirikan Pakta Warsawa pada tahun 1955 ini merupakan gagasan dari Perdana Menteri Uni Soviet pada saat itu yang bernama Nikita Khrushchev. Nomor 10. Sejarah peradaban Minoa dan Mykenai banyak diketahui melalui sebuah epos terkenal Yunani karya Homerus, yaitu titik-titik. Nah, kita lihat ini merupakan hasil karya sastra klasik dari Yunani. Salah satunya adalah hasil karya dari seorang penulis yang bernama Homerus. Homerus itu membuat dua buku karyanya yang bernama Ilias dan Odyssey. Yang pertama Ilias ini menceritakan antara Yunani dan Troya ya ketika berperang. Kemudian buku Odyssey ini mengisahkan perjalanan kembali tentara Yunani yang baru datang dari perang Troya. Nah, dalam buku-buku ini juga banyak sekali digambarkan bagaimana situasi Yunani pada saat tersebut. Ya, termasuk juga adanya kebudayaan-kebudayaan Yunani seperti adanya kebudayaan Mykenai dan lain-lain. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa hasil karya atau epos terkenal hasil karya Homerus yaitu bernama kitab apa di sini yaitu Iliad dan Odyssey. Nomor 11. Sejumlah prasasti seperti Prasasti Baritung, Mantiasi dan Wanua Tengah yang ditulis pada sekitar abad ke-10 memuat cerita tentang raja dari kerajaan titik-titik. Nah, kalian bisa ketahui ya bahwa pada abad ke-10 itu ada berjaya kerajaan di Jawa Tengah ya, yang disebut dengan Kerajaan Mataram Kuno. Ya. Jadi Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah ini banyak sekali menghasilkan hasil karya sastra dalam bentuk prasasti dan juga dalam bentuk berbagai naskah dan kitab-kitab kuno lainnya. Nah, sementara kita lihat di sini ada peninggalan prasasti yang banyak dari kerajaan, dari Balitung, Mantiasi, dan Wanua. Nah, itu merupakan prasasti peninggalan dari kerajaan apa? Yaitu dari kerajaan Mataram Kuno. Nah, kita lihat ya, prasasti peninggalan dari kerajaan Mataram Kuno itu ada apa saja? Yaitu ada prasasti Cenggal, prasasti Mantiasi, prasasti Kalasan, prasasti Kelurap, prasasti Karang Tengah, prasasti Wanua Tengah, dan prasasti Sujumerto. Nah, jadi ingat ya, ini merupakan prasasti peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita tahu di sini jawabannya nomor 11 adalah
B, yaitu Mataram Kuno. Nomor 12. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang banyak mendapat inspirasi dari organisasi mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, di antaranya yaitu titik-titik. Kita lihat ya. Nah, ini ada yang namanya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Demikian juga Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, mengapa mereka bisa aktif atau mereka aktif berperan ya di kancah internasional tersebut? Karena memang Perhimpunan Indonesia ini berdiri di negara Belanda yang anggotanya merupakan para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Nah, Perhimpunan Indonesia inilah yang nanti kemudian dibawa ke Indonesia, sehingga merupakan organisasi modern yang banyak membangkitkan rasa nasionalisme bagi rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A, ya, ini adalah merupakan Perhimpunan Indonesia. Nomor 13. Perundingan Indonesia-Belanda setelah kemerdekaan berikut ini yang membawa pengaruh berubahnya bentuk negara Indonesia menjadi federasi adalah titik-titik. Kita lihat dulu di sini apa saja perundingan-perundingan yang pernah dilakukan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda setelah awal kemerdekaan RI. Perundingan pertama yaitu perundingan Linggarjati yang diselenggarakan pada tahun 1946. Perundingan Linggarjati ini berisi pengakuan Belanda atas wilayah Republik Indonesia, yaitu meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Jadi kebayang ya, wilayah bangsa Indonesia ini hanya meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Sementara di daerah lainnya atau di pulau lainnya, itu dikuasai oleh Belanda. Nah, di pulau-pulau yang dikuasai oleh Belanda ini, maka nanti Belanda mendirikan negara serikat atau negara federasi yang disebut dengan BFO atau Bijenkom Federal Overloop atau negara-negara bagian buatan Belanda. Nah, kita tahu di sini kalau kita lihat ya rangkaian perundingan antara RI dan Belanda ini banyak sekali. Kenapa? Karena banyak sekali perundingan yang dilanggar sendiri oleh pihak Belanda. Contohnya Linggarjati dilanggar dengan agresi militer ke-1. Kemudian pihak perundingan Renville dilanggar dengan agresi militer ke-2. Setelah itu nanti muncullah Rumroyen dan akhirnya kita mendapatkan pengakuan kedaulatan kembali dalam Konferensi Meja Bundar ya pada bulan Desember 1949. Nah, dari sini kita mengetahui apa jawaban untuk nomor tadi. Yaitu apa? Perundingan antara Indonesia Belanda setelah kemerdekaan berikut ini yang membawa pengaruh berubahnya bentuk negara Indonesia menjadi federasi. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa satu perundingan pertama dengan Belanda yang mengubah bentuk wilayah Republik Indonesia adalah perundingan Linggarjati. Kenapa? Karena memang perundingan Linggarjati itu hanya mengakui wilayah Indonesia atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara di tempat lain ya didirikan negara-negara boneka atau negara-negara baru yang dibuat oleh Belanda. Nomor 14. Dalam rangka mengatasi masalah ekonomi di Indonesia, pemerintah pada tahun 1946 melakukan titik-titik. Nah, kita lihat ya. Pada tahun 1946, pemerintah berusaha keras untuk mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah terjadinya hyperinflasi di awal kemerdekaan atau inflasi yang sangat tinggi di awal kemerdekaan. Nah, untuk mengatasi berbagai macam inflasi yang terjadi di awal kemerdekaan di Indonesia, maka nanti pemerintah membuat berbagai macam program. Yang pertama adalah program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini artinya rakyat dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah dalam bentuk tabungan. Jadi semua yang diberikan oleh pemerintah, semua yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah
itu nanti disebut sebagai pinjaman nasional. Kemudian juga untuk mengatasi hiperinflasi karena banyaknya mata uang yang beredar di Indonesia, maka pemerintah RI sekarang mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut dengan Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, selain itu juga untuk menjamin ya berbagai kebutuhan dan ketahanan di bidang ekonomi, maka pemerintah juga membentuk bank nasional yang baru, yaitu yang bernama Bank Negara Indonesia pada tahun 1946. Nah, jadi kita tahu sekarang jawabannya. Dalam rangka mengatasi masalah ekonomi di Indonesia, pemerintah pada tahun 1946 melakukan titik-titik. Kita lihat ya, ada tahunnya 1946. Apa yang terjadi dalam rangka mengatasi masalah ekonomi pada saat itu? Yaitu munculnya yang D, ya. Yaitu mendirikan Bank Negara Indonesia. 15. Faktor utama yang menandai berakhirnya Perang Dingin adalah titik-titik. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan Perang Dingin? Perang Dingin merupakan perang yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua atau setelah Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena apa? Karena dua negara ini merupakan dua kekuatan yang luar biasa di dunia yang sangat menentukan kemenangan atas perang-perang yang mereka lakukan. Jadi, perang ini dapat dikatakan sebagai periode terjadinya ketegangan politik antara Blok Barat dan Blok Timur yang tidak mengumpulkan aksi militer secara langsung. Jadi, kenapa tidak ada aksi militer secara langsung? Karena dua negara ini juga merasa bahwa mereka itu sama-sama apa kuat dan sama-sama memiliki kelemahan, sehingga apa? Mereka berada di titik yang stuck, ya. Artinya tidak maju dan juga tidak mundur. Nah, di sini kita lihat sekarang Perang Dingin yang tadi sudah berlangsung sejak awal atau akhir Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 1990 pada akhirnya berakhir, ya. Apakah penyebab berakhirnya Perang Dingin tersebut? Nah, yang pertama adalah adanya perjanjian mengenai nuklir. Jadi sebetulnya ya selain berperang gitu bahwa sebetulnya antara Amerika Serikat kemudian dengan negara-negara lainnya itu sebetulnya sudah banyak membuat adanya perjanjian mengenai nuklir. Kemudian juga banyak sekali terjadi konflik yang akhirnya apa membuat perubahan besar dalam wilayah-wilayah di sekitar negara-negara yang berkonflik. Kemudian juga adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan yang strategis. Nah, ini kemudian dirundingkan oleh para pemimpin negara-negara superpower tersebut. Karena apa? Karena mereka juga sama-sama ketakutan ya. Kalau misalnya terjadi adanya perang secara langsung melalui kekuatan senjata. Nah, kemudian selain adanya perjanjian, maka akhirnya nanti mengusulkan adanya keputusan. Ya. Keputusan apa yang diambil? Yaitu keputusan mengenai pembatasan persenjataan dalam perang. Kemudian penyebab perang dingin juga adalah ditarik mundurnya pasukan Uni Soviet yang pada saat itu sedang menguasai Afghanistan. Nah, puncaknya terjadilah apa keruntuhan Uni Soviet, ya. Jadi banyak sekali negara-negaranya yang memerdekakan diri. Jadi mereka sekarang terpecah dari Uni Soviet. Nah, jadi nomor 15 kita bisa lihat ya, faktor utama yang menandai berakhirnya Perang Dingin adalah titik-titik. Menurut kalian yang mana? Jawabannya adalah yang C, ya, yaitu ditandai dengan pemisahan diri negara-negara dari Uni Soviet.